ada Kakak Mesya. Mesya. Apa kabar sayang? Kayaknya lagi lemes banget. Kenapa Kak Mesya? Lagi katanya enak badan ya Kakak Mesya? Lagi sakit. Iya. Tapi Om gak nyangka loh. Kenapa? Itu di kamar ya. Kita sedang lihatnya loh. Followers juga lihat ya. Ada banyak piala-piala gitu. Itu piala apa sih Kak? Ada medali taekwondo. Piala puisi. Puisi bisa juga. Sama fashion show. Wow. Sini kak. Kita ngobrol di sini boleh ya? Sini. Kak, sini deh. Kakak tadi kan lombanya menangnya taekwondo, puisi, sama modeling. Tapi kalau gedenya maunya jadi apa? Jadi dokter. Gak nyambung. Kenapa pengen jadi dokter sih? Biar bisa sembuhin keluarga. Kakak, biasanya kalau sama papa sama mama, sukanya tuh kalau lagi ngapain? Nonton. Oh, suka nonton? Suka nonton. Oke, kalau kakak sukanya filmnya film apa? Film setan. Oh, horor. Kakak berani nonton film horor? Iya. Kakak, mari kesini aja deh. Kelas berapa sekolahnya? Oh, kelas 4 SD. Seru tuh berarti. Nah, Mesya, mama tuh kan juara ya. Baik kan? Bisa semuanya. Semuanya bisa, kade semua. Jadi Mesya sayang dong sama mama. Sayang banget. Peluk dong mamanya. Mama. Beruntung banget punya anak-anak gitu yang Masya Allah gitu, yang hebat gitu. Begitu sakit satu, aku tuh kehilangan gitu. Makanya kan sering kali kalau dia susah sholatnya, aku bilang, udah masukin pesantren aja, mama kesel kalau begini, masukin pesantren gitu kan. Padahal ya Allah, kalaupun dia sampai dia benar masuk pesantren, aku kehilangan banget gitu loh. Maafin mama, maafin ketidaksempurnaan mama sebagai seorang ibu. Mama pengen di rumah nemenin Mesya, tapi mama kan harus kerja. Ya, supaya Mesya bisa jadi dokter, supaya kakak bisa jadi ustadz, harusnya uang yang cukup. Ya, ya, Me. Habisnya istirahat ya, katanya lagi sakit. Oh, terusin lagi deh istirahatnya ya, Kak, ya. Kita sekaligus mau ngajak Kak Maggie untuk belanja ke pasar. Wah, kita lihat kesehariannya kalau di pasar kayak gimana, belanja apa aja sih? Tenang, jangan sedih. Saya kalau ke pasar mau udah siap. Berani. Bisa. Oke, kalau begitu. Saya di pasar punya tukang sayur langganan saya. Kita kenalan sama tukang sayurnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Follow Artis. Ngasik unfollow aja. Ayo ke pasar. Jalan-jalan ke pasar. Cakep. Jangan lupa beli petis. Hei semua kawan-kawan, jangan lupa nonton Follow Artis. Jalan-jalan ke pasar, hei kawan-kawan. Kan kagak nyambung ya. Tapi gak enak kalau ke pasar doang. Kita harus kasih tantangan dong buat Kak Maggie. Tantangannya apa tuh? Tantangannya adalah kita kasih uang untuk belanja. Uangnya adalah? 2 juta rupiah. Wow. Wah, nolnya hilang satu. Maaf ya. 2 juta. Pemirsa, saya terima tantangannya. Kita buktikan. 20.000. Bisa dapat apa aja 20.000 di pasar. Ayo, guys. Tapi ya Kak Megi ya, tadi setelah ngobrol sama anak-anak, sama si Mesya gitu, terus ngedengar ceritanya, berarti tuh hebat ya punya anak-anak kayak gini yang beratnya tuh mandiri. Jadi kalau Kak Megi bilang juga, aduh kadang-kadang di rumah berasa sendiri karena suami nggak ada, tuh tetap semuanya tuh bisa lancar. Alhamdulillah, itulah nikmatnya mungkin.